Bebas, lepas. Ini semua belinya pakai uang kamu loh. Pikir pakai uang bunda. Jadi kalau asin katanya pakai aja warna coklat, namanya kecap asin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah tiba di tanah air dari Singapura. Tadi kita jam 12.30. Terus take off-nya itu 12.45. Dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta jam 1 lebih 13 menit. Seharusnya jam 1.15 mendarat. Cuma benar-benar ya, itu dari turun gate dari di Terminal 3 Soekarno-Hatta tuh jauh banget ke imigrasi. Jauhnya minta ampun. Jadi kita harus ekstra tenaga dan kayaknya harus dipikirkan kembali tuh untuk bagaimana cara itu bisa mempersingkat jaraknya gitu loh. Sekarang kita dijemput oleh Paul to the D. Ares Paldi. Paldi ini calon pengantin lebih cepatnya. Calonnya yang nono, pakai kerudung gak deh? Ya, calon suaminya calon suaminya Prilly Nur Afrida. Prilly Nur Fedina. Jadi Prilly ini akan segera menikah di tanggal. Ya, dan di belakang saya ada Ibu Negara. Mana sih mukanya? Maklum nih, gua anak baru. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja sama beban di hatiku. Melayangku melayang jauh, melayangku melayang. Oke, kemarin kita ke Singapura itu dalam rangka Joshua Tree YouTube Live in Concert 2019, right? And then at National Stadium Singapore. Saya mau tanya dengan Cik Tasya, dipaham ke apa lagu title lagu dari YouTube yang semalam yang boleh dia dengar? Lagu satu, sebutkan tiga saja. Lagu 1 sampai 7 saya enggak tahu, apa saya belum lahir, apa saya sudah lahir tuh lagu enggak ada yang familiar di kuping. Familiar. Saya hafal cuman habis itu saya enggak tahu lagi. Terus sekali-kalinya yang banyak aku hafal tuh stuck itu enggak dibawain. Apaan? Stuck. Hah? Stuck in the moment itu. Wih, pinter orang. Stuck in the moment, itu benar. Tapi nggak dibawain sama Bono ya. Lagu-lagu berikutnya lagu apa? With or without you. With or without you, yeah, betul. Nah, satu lagu terakhir. Sebutkan satu lagu terakhir. Kalau kamu berhasil menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan. Silakan, Bung Paldi. Apa? Gue nggak tahu. Nah, gimana sih lo? Ya satu lagi. Lima. Lo jangan. Browsing ya. Itu mungkin tau lagunya kali pak, kalau dulu nggak tahu. Satu cinta. Apaan? One love. Bener kan? One love. Boleh menikah, one love. Itu mana? Ya bener bang. Itu apa judulnya? Bukanlah. Iya, kan kemarin si Bang Rizal nyanyiin. Gue mau review sedikit untuk penampilan Bono dan teman-teman. Untuk musikalitas nggak perlu diragukan. Untuk stamina juga oke. Untuk ukuran yang sudah berumur ya, dan ini membuktikan 30 tahun perjalanan di YouTube di Belantika Musik Internasional ya. Jadi band asal Iris ini mampu memberikan eksistensi yang sangat luar biasa. Cuma sayangnya tata panggungnya, bukan ya, state act-nya sebenarnya bagus sih, cuma mungkin tidak didukung dengan multicam yang benar, atau memang kayak gimana sih, nggak ngerti juga. Terus juga multimedianya juga ya biasa aja sih. Maksudnya kok sama ya kayak yang di Australia gitu. Itu aja sih paling reviewnya. Dan sekarang kita sudah berpisah dengan Sari dan juga Rizal karena kita harus berwaktu menuju bandara lagi. Dari Soekarno-Hatta sekarang saya menuju ke Halim Perdana Kusuma untuk melanjutkan penerbangan menuju ke kota Bandung alias Bandung, karena nanti malam ada resepsi pernikahan sepupu. Nanti lanjutin lagi ya. Sekarang udah ada di Halim. Flight number QG1702 Surabaya. Please board aircraft from gate 6. Thank you.
belum ada panggilan. Dan panggilan belum makan. Nanti jemput ada tadi QG, jemput dari Singapura ke Jakarta bisa masuk cabin, tapi begitu Jakarta ke Bandung nggak bisa masuk cabin. Katanya itu tembakan. Ya sebenarnya dari Surabaya, dari Singapura, mereka nggak ada tembakan, nggak ditutupin apa-apa, tapi masih boleh. Ya nggak apa-apa, kita ikutin peraturan. Jadi sudah masuk bagasi. Kita akan ketemu di pesawat nanti ya. Oke, this is the first time kita naik pesawat ke Bandung. Dan ini banget, apa namanya? Kalau yang lain gede, kita kecil, apa itu namanya? Pesawat kecil apa? Bukan! Aku bukan ngomong itu. Bukan! Aku pengen bilang kayak, wah, oh diskriminasi. Yang lain pesawatnya gede-gede, kita pesawat ili sendiri. Wah, aku takut. Pesawatnya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Sekarang ada pesawat. Dia baling-balingnya, tempat baling-baling. Ya udah, bismillah ya. Landing di Bandung ya, pertama kali ya, tabrak tuh ya. Alhamdulillah sampai Bandung. Dan ini pertama kali kita nyampe, aku pertama kali aku pertama kali aku tahu bandara di Bandung seperti ini. Bagus juga, gede, sama aja lah. Gak sabar mau kasih tembakan ke Kit, gak sabar mau kasih ruby ke Kit, dan gak sabar mau kasih kayak ikonnya si Fortnite ke Kit. Coba lihat nanti reaksinya Kit ya. Ya udah, ini lagi nunggu cover dulu, sampai ketemu nanti pas ketemu Kit. Bang. Enak deh dijemput. Bawa nih bang. Tuh, mainannya bawa. Rasa yang ada orang ya. Kif, gimana Kif? Seneng? Pertanyaannya meluk aku langsung ya. Semoga ada bayinya. Jadi lagi ada yang usaha untuk membuka mainannya. Bang. Gemes. Ada yang duduk di belakang karena nggak peluk-peluk bundanya, nggak cium-cium bundanya. Yaudah deh, mainan, push. Lebay. Push. I love you, bunda. I love you too. Dapat apa aja bang? Lihat sini. Thank you. Ini semua belinya pakai uang kamu loh. Loh, nggak apa-apa kan? Kok astagfirullahaladzim? Uang aku tinggal seberapa? Ya gak tahu, udah gak ada kali. Katanya boleh. Pikir pakai uang bunda. Kata-kata kamu boleh beli aja pakai uang kamu. Yang kecil, yang Fortnite. Yang Fortnite ini pakai uang aku doang. Yang ini enggak kan? Pakai uang kamu. Nggak belanja setahun ya, nggak beli mainan setahun ya. Itu banyak loh. Ya udah kembali. Kembali. Ya udah, berarti aku balik lagi Singapura. Jangan. Ya. Kasih lihat dong apa itu. Fortnite. Ini juga ada Fortnite lagi. Guys, aku mau unboxing dulu yang ini. Nah, yang ini nanti ada di hotel ya. Nah, ini yang Rubik dulu sebagian, oke? Okay? Jadi ini belinya pakai uang aku. Uangnya aku habis. Oke, saya tidak ngerti apa-apa dengan Rubik ini. Yes. Udah di mana? Kita ada di Fatma. Mana nih? Keren banget. Ada dari sini. Dari sini. Wah. Nanti pasti bakal. Wow. Serem banget. Seru gak ya? Seru ya. Oke, okay, let's go. Kita ke kamar dulu ya. Assalamualaikum. Oke, guys. Pempen. Fortnite the Ice King. Apa kalian mau ngebuk kayak ini dulu? Nih, ini TS tingkatannya apa? Huh? Coba gak tahu kan gak kalian? Tahu. Yang tahu tulis di kolom komentar, oke? Okay? Lah kan kamu mau jelasin, udah.
sama tas. Tactical. Tas abu-abu. Tactical. Tas abu-abu. Tactical. Abu-abu. Tas abu-abu. Sama selimutnya bolong. Tactical shotgun. Aku kayaknya mau ngebuka yang kecil dulu daripada yang gede. Ini backpacknya. Oh ya, kalian tahu gak ini pedangnya namanya apa? Huh? Nih, jawabannya adalah Infinity Blade. Ini nya. Ngasih alamat. Nah. Ice King. Jangan juga lupa subscribe to my channel. I mean to Ardiansa Family. Bibip, sudah jadi. Saatnya Pem. Guys, susah banget guys. Aku tutup dulu ya, nanti aku ituin lagi. Liatin tuh guys. Hai, ya. Jono gak di belakang. Oh, teman main ini berani ya. Oh iya. Oke. Bang sakit bang, jangan bang. Alhamdulillah guys, sudah jadi. And thank you. Oke, nanti nyambung ke acara nikahan saudara. Nyambung ke acara nikahan saudara. Saudara, apa ya namanya? Tebak, lihat saja nanti. Lupa ngevlog tadi. Tadi mesti kita kemana bang? Kekawinan, semakan. Udah ya, tadi udah dipuncut sempat ngevlog ya. Enggak ya. Enggak, lupa bunda. Padahal tadi habis dari kawinan kita makan di mana? Punclut. Terus sekarang dedinya nggak tidur di sini, di mana bang? Di hotel yang di sebelah ya? Bang iya. Iya. Gara-gara nggak muat di sini, kalau tambah extra bed takutnya sempit. Gimana kalau mau pamit? Tolong. Mau kemana? You are beautiful. Bye bang. Bye daddy. Selamat pagi. Sekarang kita baru mau sarapan. Suasana pagi ini di dari Fatma Hotel. Gawat nih. Biasanya aku nggak suka sarapan itu dari hari Sabtu minggu. Kesenian sarapan mulu dan makannya heboh. Gimana tuh? Yummy. Ini makannya mie ayam, mie bakso, ada scramble egg, boy, ada empat tahu, apa tahu? Berenang guys. Untuk melempar kip. Awas ikut nyebur ntar. Lihatin ya. Enggak, dalam banget tuh bang. Dalam banget. Hey, satu, dua. Bang. Posting lagi dong ya. Dia itu di Bali. Di Bali. Di Bali. Ya aku udah mulai. Oh ya udah ngantuk ini. Agak ngantuk dan capcay. Tadi kita keluar hotel jam sekitar jam 1. Kita langsung makan di The Kios. Nah, maaf nih. Karena kita lupa, ya sudahlah enggak kebawa nih kamera. Dan sekarang abis makan mie kocok, sekarang langsung menuju ke Cuangki Serayu. Serayu Sedayu. Serayu. Jadi selama aku ke Bandung tuh selalu pengen makan di Cuangki ini. Tapi memang MSG katanya rame banget dan abang tipikal yang tidak mau ngajak aku, nggak mau nemenin juga makan di sini. Alasannya MSG-nya banyak, Tasya. Jadi sekolah, sekarang aku menuju ke Serayu. Tadi bunda bilang tadi itu. Sekarang enggak, gimana sih? Ya aku malas jadi mau. Enggak akan garam. Bang. Hey. Abang Kif masa Didi marah-marah sama bunda lihat tuh. Enggak dong. Hai pengantin baru. Abang menolak untuk memakan meci.
Ini namanya Tisa. Yeay, cuantis, rayu. Kita makan di sini tuh apa pengen jadi satu pilihan buat aku. Ini dia. Aku mau dong. Campur. Apa lagi? Campur. Nggak mau pakai tahu. Oh, ini dia namanya batagor serayu ya, Mas. Cuangki serayu. Gajar. Ini gajar asinan. Oh, ada. Ada. Bisa pakai gajar. Gajar asin. Gajar apa? Ini kecap asin. Dia nggak mau pakai kecap asin, mau garam. Dia mau nggak pakai garam. Oh. Jadi kalau asin katanya pakai aja yang warna coklat, namanya kecap asin. Gimana? Kata tukangnya, dia nggak punya garam. Kalau mau datang ke meja, cari botol warnanya coklat. Itu namanya kecap asin. Abangnya minta diajak pamuk pasang. Aku pengen bisik-bisik berantem nih, Bang. Aduh. Makan bakso, tapi enggak berapa. Itu yang enak kayunya itu banyak batagor-batagor gitu ya. Oke, sekarang kita udah di jalan mau balik ke Singapura. Kenapa? Baper lu, Bang. Males, aku udah enggak konser. Enggak konser apa? Mau konser lagi. Konser di depan Bunda aja sama Dedi, oke? Wow. All in this together. At one sweet na na na. What a star. We're all in this together. Alhamdulillah udah sampai rumah dan Kif udah mandi. Kif udah mandi. Setiap pulang inilah sisaan-sisaan yang harus dibongkar.